Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman ya. Kali ini saya berada di Tugu Putih, Putra Rumbia, depan Indomaret, yaitu kita mau makan bakso begal. Nah, ini orangnya. Nah, ini malam ini alhamdulillah ya, belum ada yang datang karena ini hari Jumat, kemungkinan masih ada kesibukan yaitu apa ya, tahlilan atau yasinan. Pokoknya ikutin saya terus ya. Saya mau review tentang bakso begal ini ya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, kawan. Nah, ini tukangnya ini sangat ganteng pokoknya ya. Orangnya gini, mantap pokoknya. Tuh, dia lagi manasi kuai yang paling panas di sini. Monggo ini, Mas. Nyedek nih, Mas. Nah, nyedek nih. Kameranya jodoh tuh. Nah, itu bakso nih. Yang dinamakan bakso begal itu piye to, Mas? Wah, mau pedes. Pedes, terus? Terus. Pokoknya super pedes lah. Oh, ternyata itu di sing diarani bakso begal ya kuwi kuwi kabeh itu pedes semua. Oke. Okay. Nah, Masnya lagi membuat baksonya, pokoknya kita setambai dulu, oke? Okay. Nah, iki kawan, menu-menu untuk bakso begalnya ya, mulai dari bakso 1 kilo, bakso iga 16.000. Nah, ini pokoknya ada semua nih pokoknya. Pokoknya murah lah untuk standaran kalau harga ini. Oke, okay. Kalau masalah minumnya cuma es teh ya. Oke, okay. Let's go. Oke, Bolo. Saya di sini nggak sendirian, Pak. Bersama Mas Rudi di sini saya ingin merasakan yang namanya bakso begal. Aku kan penasaran tenanan bakso begal ini piye. Apa emang hot tenan apa ora? Emang hot ya berarti pedes. Ora hot ora pedes. Enten ini sih. Harus kemeringetan loh anaknya. Bojo lali mampir. Pokoknya tempatnya depan Indomaret. Indomaret Tugu Putih. Bojo lali mampir pokoknya. Rasane ini. Oke. Okay. Baksonya sudah ready, Bolo. Waktune mangan. Nah. Wah, ini pedes tenang sih berarti. Ini. Iki lo sing diarani bakso begal. Wah, lo kuat banget pra yo mongor-mongor engko cangkem ra mangan iki. Pedese jare luwi pedese lambene tonggo. Buh. Piye iki? Ese telu, Bos. Eh. Kita uji coba dulu. Mau gue mati cedek nih dulu mas, mas Lon. Wah lo, wah bang ini jelas pedes dari ton. Ini apa ya, iga, bakso iga, iga. Bakso iga. Bakso iga ini. Kita mau santap dulu gimana rasanya, oke? Okay? Pakai kecap sih.
Oh, dan ternyata gremis lho. Gremis apa rata jajan? Ini juga. Apa ya mas rasanya? Wah, itu juga ada mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ternyata pedesnya tenanan. Isi luwi pedesnya lambene tonggo kan. Tenan. Nih. Enak cekere. Cekere ayam di cekere tonggo tapi. Mantap. Biasanya lho tugas saya kameramen ini mangane carry dewe bakso udah nyatane carry dewe ndak apa-apa gentenan aku tak sote genten deh mas pedes ora mantap jere lah lah kok wis wahing bisa mantap ah nggak lewat sekitaran Putra Rumbia atau di Tugu Putih, Pasar Tugu Putih ya. Ojo lali mampir. Bakso Bekal depan Indomaret. Bos bakso ini. Pedesnya luar biasa. Apa meneh sing wong sing seneng pedes ini ya, boe. Mantep boe. Tigone iki. Suka mantap jagoan pedes mangan bakso Bekal tumbang Mbak No. Jangan pedes yang ngerti kok bun-bun. Pokoknya harus dicoba ya. Bakso Bekal ya.
Mantap. Ya, Bang. Oh, waktu saya nganti kombun-bun, kupeng sama tuh. Nah. Sulali, Bang. Mampir ini. Pokoknya enggak mengecewakan Pak Sony. Ini. Tap, Bang. Bah. Ah. Oke, kawan, enggak bisa berbicara apa-apa lagi. Karena kepedesan, pedesnya jantung wall boy. Mas kameraman ku lo kayak mangan ya. Wah, pedes. Lah kuah itu nanti kok nyenyak. Beh, yuk. Kuah itu lo botok. Wah, tapi yo lagi sing pilek-pilek pokoknya yo cepet ndang mari gini boy. Oke, pokoknya ojo lali mampir. Pak nih gemar buku putih. Apa yang rasa aneh ini dur woy. Oke kawan, kita makan pasirnya sudah selesai. Pedesnya luar biasa dari bun-bun ke kuping metu kabeh dan penjualnya sangat ganteng, sangat santai. Nah, pokoknya jangan lupa mampir depan Indomaret tak sebegal gini. Oke, pokoknya saya rangkap semuanya. Saya pamit dulu. Oke, jangan lupa mampir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya. Mantap.